Bukit Gantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Saya nak bahas berkenaan dengan butiran 010700, iaitu penguat kuasa. Jadi kita lihat bagaimana peruntukan untuk tahun ini dikurangkan. Kalau dahulunya sebanyak 35,388,900 ringgit dan tahun ini dikurangkan kepada 33 juta daripada 35 juta turun pada 33 juta. Jadi persoalan saya, kenapakah peruntukan ini dikurangkan sedangkan aktiviti penyeludupan dan untuk kita mengawal serta menguat kuasa berkenaan dengan undang-undang anti pencatutan ini perlu dikuat kuasakan, tiba-tiba peruntukan ini dikurangkan? Jika maksud pengurangan kos penguatkuasaan ini memberi kesan kepada soal ketirisan dan juga soal penyedupan seperti yang disebutkan oleh Rompin tadi, kerana kita bimbang, kerana sebab yang selalu menjadi alasan kepada kenaikan harga barang di Malaysia ini, termasuk yang terbarunya ialah berkenaan dengan kenaikan harga minyak masak, atas alasannya kerana berlakunya ketirisan dan penyeludupan. Ini selalu menjadi asbabun nuzul. Sebab menjadi barang keperluan ini naik. Dan Menteri Kewangan kedua pun pernah menyebut bagaimana ketirisan minyak masak yang diseludup ke luar negara, terutamanya ke Thailand dan juga ke Indonesia di Kalimantan, berjumlah sebanyak 540 juta ringgit. Dan yang paling malang sekali ialah apabila kenaikan harga minyak masak ni, ia memberikan kesan kepada pengguna-pengguna, kerana ini merupakan keperluan asas. Walaupun pihak kerajaan telah memberikan untuk subsidi kepada minyak masak yang peknya 1 kilo yang berharga RM2.50, tetapi ia sukar untuk kita dapati. Apabila kerajaan mengumumkan 20 hari bulan Oktober kenaikan harga minyak masak ini akan berlaku pada 1 hari bulan November, 21 hari bulan tu minyak dah tak ada. Ha, nak cari hak yang 1 kilogram. Yang ni yang menjadi masalah. Sebab tu Perdana Menteri umum awal sangat, geng-geng hak yang memang untuk nak mencari keuntungan ini, mereka telah pun membuatkan harga barang, harga minyak itu sukar untuk didapati oleh peniaga-peniaga dan juga pengguna-pengguna, terutamanya mereka yang berpendapatan rendah. Kerana itu saja yang diberikan untuk subsidi. Pelik, kita ni duduk dalam hutan kelapa sawit, tiba-tiba nak dapat minyak masak tak ada. Ini satu benda perkara yang perlu diambil perhatian. Dan sebab itu apabila berlakunya pengurangan kos berkenaan dengan penguat kuasa ini perlu difikirkan supaya ianya tidak menjejaskan bagi memerangi golongan yang lintah darat ini yang menyusahkan orang-orang, terutama dari kalangan mereka yang berpendapatan rendah di sana. Kerana menurut KPDNK, sejak 21 hari bulan, bermula 21 bulan 10 baru ini, terdapat sebanyak 40 tan minyak masak yang bernilai RM112,000 yang dirampas. Ini satu perkara yang kita tengok agak besar. Dalam masa sehari saja kita dapat lihat, maka berlakunya rampasan terhadap minyak yang mungkin dikomplot sorok oleh golongan peniaga ini. Dan harga minyak masak memang naik secara mendadak. Cuba bayangkan harga minyak cap lang yang dulunya RM14.70 naik sebanyak RM23.70. Ini satu kenaikan yang kebanyakan terpaksa kita beli, kerana kita nak beli hak yang satu paket 1 kilo ni agak sukar untuk diperolehi, dan penjual lebih selesa untuk menjual dalam bentuk yang mereka tahu ini lebih mendatangkan keuntungan
kepada mereka. Datuk Seri Pengerusi, saya juga nak menyentuh berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan butiran yang sama. Apabila membabitkan soal penguatkuasaan ini, kerana kita tahu sebagaimana disebut oleh Timbalan Menteri KPDNK yang mengatakan kerajaan rugi sebanyak 10.5 juta setahun sehingga Ogos tahun 2016 akibat penyelewengan gas petroleum. Dan saya dimaklumkan dan diwawarkan, kita harapkan berita ini tidak benar kerana mungkin berlakunya kenaikan harga gas pula. Ini satu lagi, kalau benarlah ini pula naik, akan memberikan bebanan yang cukup berat kepada rakyat. Mungkin dijangka satu tong gas tu naik sampai RM7 satu balang. Atas alasan yang sama, kerana berlakunya penyeludupan gas berlaku di negeri-negeri di sekitar kita. Maka ini perkara yang perlu saya nak minta penjelasan daripada pihak menteri, kerana bahan-bahan seludup yang disudup ini yang akhirnya memberikan bebanan kepada pihak pengguna, terutama dari kalangan mereka yang berada di luar bandar sana. Dan yang keduanya ialah berkenaan dengan butiran 030-200 gerakan kepenggunaan. Jadi kita harapkan supaya juga masih rendah dari kalangan masyarakat kita ini yang sedar berkenaan dengan pentingnya untuk hak mereka sebagai seorang pengguna. Terutama zaman hari ini yang banyak zaman kita lihat yang belian secara talian online, yang kadang-kadang kita booking lain sampai barang lain. Mungkin kadang-kadang biasalah, orang kadang-kadang dia malas nak pergi report polis sebagainya. Benda-benda ni dia ambil kesempatan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab untuk nak mengambil keuntungan daripada jualan online ini. Ini perkara yang perlu diberi titik berat dan diberikan kesedaran. Dan juga kesedaran pengguna ini perlu disedarkan, terutama di peringkat sekolah-sekolah lagi. Sebab itu bajet peruntukan untuk kempen kepada gerakan kepenggunaan ini mesti digalakkan dengan kerjasama kementerian, untuk pelajar-pelajar sekolah ini sudah pun ditanam berkenaan dengan hak-hak mereka sebagai seorang pengguna. Kita nak masyarakat kita ni menjadi masyarakat yang seperti masyarakat negara maju. Mereka penjual cukup takut kepada pengguna, kerana mereka tahu pengguna di sana merupakan orang yang bermaklumat, yang tahu berkenaan dengan hak mereka. Sebab itu kita harapkan supaya gerakan kempen kepenggunaan ini dilatih sejak daripada bangku sekolah lagi. Terima kasih kepada Datuk Seri Pengerusi, terima kasih kepada Menteri.